Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa sallama tasliman katsira. Akhlak memang sesuatu yang mesti kita ketahui, mesti kita amalkan, dan mesti kita sampaikan kepada minimal kepada diri dan keluarga serta anak-anak kita. Akhlak. Kenapa? Karena pertama, tujuan daripada syariat Islam itu secara umum atau secara spesifik, secara tingkat pertama adalah ya akhlak. Di tujuan sholat, ya akhlak. Tujuan puasa, ya akhlak. Tujuan haji, akhlak. Kita ambil contoh umpama. Dalam kewajiban haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman hajja fala rufasa wala fusuqa wala jidal. Ya, al-hajju ashurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rufasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Jadi dalam haji itu dilarang, atau haji itu akan membawa, harus bisa membawa orang yang melaksanakan haji pada satu, la rafas, tidak bicara atau ngomong yang jorok. Artinya di antara tujuan haji bagi orang yang melaksanakan ibadah haji adalah agar mulutnya bisa terjaga dari pembicaraan yang kotor. Ya, kotor menurut pandangan adat atau apalagi kotor menurut pandangan syariat. Juga wala fusuqa, agar orang yang melaksanakan ibadah haji tidak melakukan hal-hal yang mengarah pada kefasikan. Kemudian juga wala jidal, agar bisa menjaga seseorang tidak menjadi orang yang suka apa mujadalah, debat yang tidak benar atau banyak bicara yang tidak baik, itu jidal. Nah, itu di antara tujuan syariat, puncaknya pada akhlak. Begitu juga dengan puasa. Puasa juga melatih bagaimana kita berakhlak mulia. Jadi kata Nabi, fa in sabahu ahadun, jika Anda sedang puasa terus ada orang yang mencaci maki, maka jawablah dengan falyaqul inni shaimun, jawablah dengan saya puasa. Artinya saya tidak bisa melontarkan kata-kata tidak baik sesuai dengan apa yang Anda lontarkan kepada saya. Saya tidak bisa membalas karena saya puasa. Jadi tujuan syariat Islam atau tujuan pemberlakuan syariat Islam secara umum adalah pada akhlak yang mulia. Lama kemudian yang kedua, akhlak adalah atau akhlak mulia, akhlak terpuji, para ulama tidak bisa mendefinisikan secara khusus. Kenapa? Karena definisi sesuatu kan itu harus jami' syamil, itu definisi. Jadi kita tahu para ulama membuat definisi salat, aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun bitaslim, atau definisi zakat, definisi puasa, definisi dan lain sebagainya, itu kan jami' syamil. Menghimpun segala sesuatu masuk di dalamnya juga syamil,
inklusivistik, artinya menyeluruh, luas, itu definisi. Sementara untuk menjadikan akhlak jami' syamil ini sangat sulit. Kenapa? Karena akhlak itu di semua tindakan manusia, tindakan zahirnya, tindakan tangannya, tindakan mulutnya, perilaku matanya, perilaku hidung, dan lain sebagainya, itu harus berakhlak. Begitu juga dengan tindakan batinnya, hatinya juga berakhlak, terus fuadnya juga dituntut untuk berakhlak, pemikirannya juga harus berakhlak mulia. Maka untuk menjadikan satu definisi, ulama tidak bisa tapi tidak menemukan titik untuk mendefinisikan akhlak secara khusus.